begini. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Kok digitu-gituin? Hah? Supaya cepet matang. Nanti dia akan nutup. Oke deh. Tadi krimnya nggak dimasukin? Udah, dijaduk sama telur. Nah, kita season. Ini yang menentukan hanya rasanya sih, nih, Chef. Keasinan dan yang ini, apa itu. Bentuk sih sebenarnya kalau ngomongin. Tapi nggak, inilah rasa penting juga. Bisa di, gini nggak, Chef? Spring gitu. Ini lagi mau dicoba. Coba, oke deh. Ini lagi mau dicoba. Udah bertahun-tahun nggak soalnya. Ya. Yang paling malu kalau begitu taunya nggak kelempar ya. Tapi kalau ini mesti dijaga, nggak bisa ini dia. Nggak, jadi, maksudnya mesti jaga pakai spatulanya. Oh. Oke, cobalah diterbangkan. Aduh, kok saya jadi gregetan, apa, nervous. Serius, ini dituntut penting loh ini. Hai. 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 Wits. Itu kan biasa sampai putih banget gitu, tapi kalau bikin di rumah emang pasti begini, kenapa tuh? Apanya tuh? Telurnya. Oh, karena mereka itu pakai clarified butter. Oh, apa tuh? Jadi butter yang di... Oh, clarified butter. Oh, clarified ya. Butter. Oke deh. Hey, ya, gitu. Mirip lah ya. Cuman yang satunya tebal. Yang satunya. Good. Yeay. Nah, tinggal okay, ini. Tadi ini udah masuk semua. Terakhir. Itu apa? Chop parsley, chop Italian parsley. Parsley. Masuk terakhir. Duk, udah mas. Udah masuk? Dah. Udah. Udah. Jadi makannya gitu aja udah. Nanti tinggal diangkat. Jadi terap. Cuma sayur-sayuran sehat banget dong berarti ya harusnya. Nah, ini tinggal ini aja kita goreng. Ah. Nah, nah, nah. Ini apa lagi yang bisa dibantu, Chef? Udah, tinggal mau goreng sausage. Cooking mama tuh. Kayak apa? Kayak cooking mama kalau main. Cooking mama? Apa itu? Adalah game. Oh ya? Game. Kasihan banget saya gak tahu game itu. Game masak-masakan. Gak cepet gosong nih kalau pakai butter doang. Makanya jangan. Begitu dia udah meleleh, apinya jangan terlalu besar. Dua ini kali ya. Dua batches. Nah, ini ada yang lepas. Oh, Chef, belajar masaknya di mana, Chef? Belajar masaknya di Amerika. Tapi nggak belajar, langsung kerja di... Langsung kerja? Nggak sekolah gitu? Nggak sekolah. Sayangnya tidak punya biaya pada saat itu. Dulu di sana sekolah aja, cuma yang lagi sekolah gitu? Langsung sekolah juga nggak bisa selesai, sekolah yang lain tapi... Oh, sekolah yang lain, terus biasanya ambil part-time? Ambil part-time, gitu. Begitu nggak bisa sekolah lagi, jadi full-time. Oh, oke. Okay. Seru ya. Nah, ini ya, karena si sosisnya sebenarnya udah dimasak. Udah masak ya. Jadi langsung rengkol gitu. Dan udah di slit open juga. Kayak debus ya. Bisa pegang gitu. Nah. Enggak, kan nggak kena minyak ya. Kalau kena minyak kan baru. Nah, jadi cepet ntar aja. Ini kecoklatan tuh. Jadi ini sengaja pakai beef chorizo. Hmm? Kenapa? Apa karena ya? Chorizo itu sosisnya udah digiling dalamnya, dagingnya seharusnya, ya. Dan dia sudah di seasoning. Jadi ada udah ada lada garamnya, ada paprikanya, ya. Wah,
dapat. Nah, ini dia. Good. Tinggal bagian luarnya. Bau butternya juga ya yang bikin. Jadi omelet sama itu jadi breakfast. Nah, oh iya benar sih. Simpel ya? Kan? Jadi sekarang langsung makan. Makan, yay. Langsung aja ya. Itu diapain? Ini kita langsung taruh di. Ini nggak dikasih garam, nggak dikasih apa begitu, gitu aja. Kan udah. Oh udah tadi ya. Cuman biasa. Kamu udah pernah ke Belanda kan? Udah. Nah, Belanda kan nggak Eropa tuh, apalagi Belanda, Inggris gitu, makanannya kan ini semua kan, bentukannya jelek-jelek kan? Iya benar. Nggak ada dekorasi gitu, nggak ada iya, kan, bener, hanya bener. Perancisnya oleh. Iya nah, betul. Tapi sebenarnya. Kayak goblok-goblok gitu dong. Betul. Gitu. Kasihan mereka kena, apalagi daerah-daerah, apalagi kalau udah pernah ke Iceland, Ireland, Irlandia, tuh makanannya busuk semua itu, ya, bentukannya. Kalau nonton sih gitu, yang ada aneh-aneh, makanan aneh-aneh gitu kan. Rasanya enak. Oh ya? Cuman ya, yang bentukannya itu. Apa, yang kayak gitu-gitu kan di sana makannya? Betul. Kebetulan aku juga gak suka makanan yang aneh-aneh, jadinya makanan tuh yang gitu aja. Jadi ini. Kita langsung makan aja ya. Nanti tim food shot belakangan aja. Ini kayak bubur Manado ya. Dan kamu orang Manado? Iya. Oh ya? Iya. Oh wow. Baru tahu. Orang Manado juga? Itu pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kenapa bisa begini? Sebenarnya dari darah dan nama, ya benar. Oh gitu. Tetapi berarti famnya? Rorim Pandey. Oh, Tengker. Tapi belum pernah Tengker. Hah? Tengker. Tengker. Saudara nama Vindex nggak? Mungkin kali ya, tapi Vindex Tengker. Belum pernah ketemu. Mungkin saudara jauh. Itu salah satu chef paling saya respect di Indonesia ya? dan dia emang jago sih dan orangnya humble dan baik. Untuk makan tinggal begitu. Terus? Silakan. Udah langsung. Makan tapi nih. Makan boleh. Tapi kalau biasa. Oh kalau ini ya. Mustard. Nah ini dimakan pakai.
Boleh, mau buat siapa sih? Ya buat makan sendiri di rumah. Segitu. Ini udah makan, ini udah makan, ini buat pulang. Hey. Mama, bagi Mama. Bagi Mama. Mama nggak kebanyakan sih itu? Enggak. Selain Mama siapa lagi?